Yang ini ready stock guys, ini Yamaha Aerox yang tipe ABS ya guys ya. Kan Aerox yang tipe ABS ada dua warna, warna hitam dan warna silver. Dua-duanya ready guys di sini ya. Harganya bang di situ berapa? Di sini harganya 30.960, 31 juta lah ya guys ya. Kurang 40.000 yang warna hitamnya ready stock nih guys ya. DP-nya bang, saya mau kredit. DP-nya juga murah guys. Di sini DP-nya di angka 3.100 nego ya guys ya. Cicilan 52.000 per hari. Ya murah. Kumpulin duit kalian, uang jajan sekolah 52.000 sehari guys buat bayar cicilan motor ini. Kelebihannya bang, oke ya guys, motor Yamaha Aerox tipe ABS ini punya kelebihan satu. Dia remnya sudah ABS yang di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, motor ini sudah pakai keyless guys tuh. Jadi kalian buat bawa ke sekolah atau bawa nongkrong nggak takut hilang motornya ya, karena aman sudah pakai remote seperti ini. Panel meternya bang sudah full digital guys, tenang jangan goyang ya. Lalu saklarnya ada start stop engine, ada lampu hazard dan lain-lain di sini dan di sebelah sisi kirinya guys. Charger handphone bang ada dong di sini ya. Lalu ini tutup tangkinya guys, nggak perlu turun dari motor ya. Kalian saat isi BBM di pom bensin untuk motor Yamaha Aerox ini. Di sini harga 31 jutaan guys, di tempat kalian berapa coba tulis di kolom komentar ya. Dia punya warna bodinya ada perpaduan antara cat dop ya dengan ini cat glossy seperti yang kalian lihat, lalu ada emblem yang bertuliskan Aerox seperti ini guys. Kelebihan lainnya adalah suspensi yang sudah menggunakan tabung nih guys seperti ini, jadi tongkrongan nambah keren ya. Kalau tutup atau cover daripada radiator mah udah pasti ya, kalian beli ini pasti akan kalian ganti. Emang ya kurang matching nih, tapi ya udah cukup keren sih buat saya ya kalau kalian main standaran saja. Dan ini tampilan knalpotnya guys, ditambah warna peleknya sudah berwarna emas seperti ini ya. Sayangnya tidak tersedia varian yang rem cakram belakang ya, semua menggunakan rem tromol untuk Aerox tipe ABS nya guys. Kalau kalian sukanya yang warna silver juga tersedia ya guys ya, di sini seperti inilah tampilannya guys. Bagian bodi belakang dia catnya dope, warnanya silver, suspensi sama ya menggunakan tabung, tampilan mesin kirian seperti ini, kasih karbon guys biar keren. Dan di bagian tengahnya sama dengan yang warna hitam, yaitu menggunakan hitam glossy. Perbedaannya yang lain adalah soal warna aja ya guys ya, karena dia di bagian depan warnanya silver seperti ini, berbeda dengan yang warna hitam tuh ya, hitam semua. Aerox Cyber City nih guys, harganya di angka Rp27.700.000 di wilayah Tangerang sini ya guys ya. Kalau yang Cyber City dia punya pelek warnanya orange seperti ini guys. Remnya sudah cakram, ada sensor kecepatannya juga, lalu lampunya sudah LED ya. Dan untuk fairingnya dia pakai cat biru dop. Tapi dia nggak bisa ganti-ganti warna ya untuk cat fairingnya, berbeda dengan cat tampak mukanya seperti ini. Kalau yang ini dia berubah-ubah kayak bunglon ya guys ya, sama dengan yang itu. Lalu kalau kalian mau kredit, ini DP-nya juga murah guys, Rp2.800.000 nego. Cicilannya di angka 48 ribuan saja per hari ya guys ya. Kalian sudah bisa memiliki Yamaha Aerox Cyber City ini. Untuk tampilan keseluruhannya dari Yamaha Aerox Cyber City seperti ini guys ya. Ada pertanyaan lagi yang menanyakan seperti ini, bang, yang ke warna terbaru Yamaha Aerox udah ada belum? Di dealer ini sudah ada ya guys ya, kita akan spill. Ini dia guys, Yamaha Aerox 2024. Nah ya tampilan baru, tapi ini masih rakitan 2023. Kalian jangan salah paham nih ya. Ini warna abu-abu nih guys, warna abu-abu ketemu warna hitam, harganya di angka Rp27.500.000 untuk di wilayah sini ya. Pelek masih berwarna hitam nih guys. Nah untuk di fairingnya aja nih dia ya, punya warna berbeda, dan di bagian spakbor depannya tuh ya punya warnanya abu-abu ketemu warna hitam seperti ini guys. Emang Yahut ya Yamaha kalau pilih warna nggak pernah gagal ya.
warnanya selalu masuk ya. Nggak disangka-sangka oleh saya juga hitam ketemu warna abu-abu tua seperti ini guys. Ada tulisan atau stiker Aerox di sisi sebelah kanannya. Tampilan seperti ini ya, jadi nambah sporty ya. Nggak kaku lah warnanya, ada variatifan di bagian depan. Dan di sisinya ada tulisan stiker Yamaha berwarna merah guys. Untuk warna lainnya yang saya lihat di dealer ini dia guys ya. Ini warna silver, ketemu warna hitam. Spakbornya juga hitam, tampilan seperti ini. Lalu di bagian peleknya dia warna biru ya. Biru apa toska sih ini? Kalian nilai sendirilah ya. Seperti ini tampilannya. Dan dia di depannya di sini glossy ya guys ya. Kalau yang ini silvernya silver. Oh, ini sih ini glossy juga guys. Saya kirain ini silvernya silver dock, ternyata glossy ya. Sudah dipastikan ini all glossy, glossy ya catnya ya. Oh, untuk di bagian tengahnya dia dock guys. Nah, ini di bagian tengahnya yang ada stiker Aerox-nya dia dock ya catnya. Untuk yang silver ini di belakangnya ini glossy ya. Sudah saya pastikan yang silvernya ini glossy, ada tulisan Aerox-nya kulit cok berwarna hitam. Dan variatif warnanya dia warna hijau ini guys. Hijau apa biru sih inilah. Pelek di belakang juga sama ya, warnanya seperti ini. Untuk yang tipe ini adalah tipe standar guys. Masih menggunakan kunci manual, panel meter masih sama aja ya. Sudah full digital. Hanya dia tidak ada tombol start-stop engine-nya. Hanya ada lampu hazardnya aja. Charger handphone ada. Lalu untuk apa, tangki BBM semua posisinya sama seperti ini guys. Begini tampilannya ya untuk Aerox terbarunya. Beginilah guys kalau saya sandingkan Aerox yang ABS di sampingnya yang tipe standar ya. Kalau dari tampilan semua sama, perbedaannya memang ada ya. Ada sedikit perbedaan dari tampak mukanya saja sudah kita lihat. Yang ABS ini dia ada stiker kiri kanan, sedangkan yang standar hanya ada di sisi sebelah kanannya saja. Lalu yang kedua adalah soal penggunaan cat. Yang ABS ini dia menggunakan cat dop, dan yang standar ini menggunakan cat glossy. Tampilan seperti ini guys. Hanya perbedaan yang lainnya yaitu soal variatif warna. Yang standar ini memang rame variatif warnanya ya, tapi keren. Hitam ketemu abu-abu tua ini, sedangkan yang ABS hanya satu warna saja, yaitu menggunakan warna hitam dock seperti ini guys. Dan kalau kalian masih suka dengan warna-warna motor Aerox yang dulu, yang 2023 ya, ini masih ada nih guys, warna kuning dan biru ya variatif warnanya. Dia peleknya berbeda antara yang depan dan di belakang. Yang depan peleknya sama ya dengan warna pada body spakbornya. Sedangkan untuk yang birunya, untuk yang pelek belakangnya dia berwarna kuning seperti ini guys. Mengikuti warna body yang di belakangnya ya. Ini yang tipe standar, harganya masih di angka 27.500 ribuan. Masih pakai kunci manual ya guys ya. Oke guys, itu aja motor yang lainnya. Banyak saya nggak bisa spill satu persatu, khusus Aerox saja buat ngebantu kalian yang lagi nyari Aerox ya. Sudah saya spill semua, motor Aerox-nya banyak banget di sini guys. Cyber City juga banyak banget ya. Kalau kalian mau silakan, nomor WA ada di kolom deskripsi ya guys ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.